Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Spoes jenengan ngaji mek kula kudu tambah seneng mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nak ngaji sederhana iki, artosipun ngaten, niku rumakno ten. Ben keroh rasane dadi wong alim niku. Ngaten, Mas. Sama nak bayang no Quran hadis itu bayang no ning hukum sosial. Mungkin tersampaikan sesuai untuk barokah Sayyidina Ali. Terus ngiatan misalnya. Sampaian di Jakarta, enggak ada sanak, enggak ada kadang, enggak ada keluarga. Kemudian ada orang yang menunjukkan jalan. Arah Bandara Soekarno-Hatta itu ke sana. Jalan yang benar itu ke sana. Dan orang itu enggak minta upah. Kamu jangan ke timur, nanti bahaya. Di situ banyak begal, banyak masalah. Jika Anda terus menuju bandara, terus ternyata itu benar. Dan ke timur memang betul bahaya, ada begal, ada apa. Tentu kalau kamu egois, ya sudah pergi saja. Tapi kalau Anda ada egois, akan mensifati betapa baiknya orang ini karena sudah menunjukkan apa? Jalan. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberitahu arah jalan neraka itu begini, arah surga itu begini. Makanya saya ketika baca hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah kula nangis. Nangis saya adalah kuncine swarga iku mek Kanjeng Nabi diduduhno. Kuncine neraka ora. Lha kok nanti kuncine wong lebu bareng lopo? Jadi ini bagus, berita bagus kita ini tidak megang kuncinya neraka. Dua rasa sama dua ora kodho kula ora roh. Tapi ini berita baik kan, kita kuncinya surga dikasih tahu. Kuncinya neraka. Bahkan pintu surga kita dikasih tahu jumlahnya 8. Bagi orang yang wudhu saat itu baca ini silakan masuk dari pintu mana saja. Yang tukang poso lewat babi royan khusus orang puasa ini. Itu banyak sekali. Jadi kuncinya kita dikasih, jalannya juga dikasih. Kita tidak pernah diberitahu kunci apa? Lha ora ono kuncine kok mlebu bareng niku. Lha opo? Tapi orang sing cangkem elek, oh mergo bukaan kabeh. Tapi ra usah pintu. Wah, ya perkara. Oh, pokok pesimis. Jadi ora oh, itu bukaan, on time bukaan, tapi ra usah nopo? Pintu, ra usah kunci. Lah iya sak madya ya ra usah kunci, mergo ra usah apa? Pintu. Wah, nek yo sudah ludes. Tapi paling tidak kan cara menuju neraka itu kita orang cara nih kan karena gak diberitahu Kanjeng Nabi. Tapi cara menuju swarga dikasih tahu. Gampang. Wong Nabi nak cara menuju swarga itu gampang. Sama tak didono hadis suka itu gampang banget. Rohima anfun summa rohima anfun summa rohima anfun. Oh dasar irung elek wong Arab kok ada sing dinyek kok irung. Wong si celoko, wong sinten ya Rasulullah, orang yang menemukan salah satu bapak ibunya atau keduanya. Kemudian orang itu tidak masuk nopo swarga. Jadi aneh. Dia tonggo yatim nang swarga ya aneh. Di bapak ibu atau salah siji orang nang swarga. Aneh. Karena ini kesempatan tiket kita ke surga. Nyabari judi si ibu lambe salah paham wong tua itu swarga. Jadi gampang untuk masuk swarga. Masalah yatim ngedawi Nabi ana wa kafirul yatim ka hate ini. Firjan. Saya dan yang rumah kafil ini. Anak yatim ke hati ini nopo. Jadi sekian cara. Oh nak raiso kabeh turu. Ini cara terakhir. Ini hati sopan. Nak raiso kabeh. Dari Imam Ghazali sopan ibadah zaman akhir itu paling ape ini nopo. Ketika Nabi ditanya, kalau saya tidak bisa berbuat baik, tu ini dal hajatil malhuf. Pokoknya wong sing butuh tulung tulung kuwi. Nak mboten saged kula dhewe mlarat. Terakhir dalam bidawo taku fushar roka anin nas fa inna hasuda kotun mingka ala nafsik sementing itu nyalai wong jadi mau jadi orang nyalai wong dia turun melek ngerasani komentar turun mana kalau nanti cerita bolak balik ono wali tukang tahajud tukang ibadah bareng takok mengiran gusti kalau swargane mbek sapa jebule diduduh wong tukang turu karena nek turune iku diniati ben berbuat macam-macam turu. Tapi akhirnya yang meninggal kewajiban
waya anak bojone beto nafak kok dibantu. Ya perkara. Tapi Sofyan Atsauri ngendikan, nak ana polisi kok turu. Riyen polisi ku ya nakal niki crito riyen. Saiki ya rontok. Ya ana sing akal sing ora mulai riyen macam-macam. Saroti lak terjemane polisi syurta. Nak ana polisi turu dolim, kok mbok gugah. Iku sing gugah kena karak. Rego nak melek mari polahe akeh. Iku dari Sofyan Atsauri tuntut iku nak ana syurta, syurta, syurta iku polisi askar, askar. Iku nakal-nakal, iku nak turu mbok gugah. Iku ora oleh perkarane. Gara-gara Sofyan Atsauri mangkel dibantah, turune wong alim ibadah. Terus ana ulama sing luwih nakal. Wah, turune wong dolim ya ibadah. Lah piye kok ibadah? Ya dene ra dolim bedak turu iku. Mane ben turu wae. Lah ibadah kan loro kan? Nglakoni perintah ninggal lelek. Lah wong dolim ninggal lelek bedak. Mulane kena ngrasa dolim ben ibadah ya turu wae. Perkanane dengan turu enggak berbuat. Dolim. Mulane ada orang turu ini ketemu Nabi kesaran ibadah paling hebat ini apa? Turu, mengalir turu di kondungo Allah bismika wa doktu jambi wa bismika apa? Arfa, kondungo tapi apa dungo turu? Kesunatannya turu apa mau? Wudhu pirang ya? Terus miring gaya orang mati pirang ya? Ke turu itu sakral ya. Terus dungo nah dungo yang paling sempurna gini Allahumma rabbas samawati sabi wa rabbal arsi lakim rabbuna wa rabbu kulli syafalikal habi wa nawa munazilat tawrati wal injili wal quran a'udhu bika minisari nasi wa minisari kulidha batin anta asudun bina siyatiha ya apal lah, ngarapal ya antal awalu falesa qoblaka syekh wa antal akhiru falesa ba'daka syekh wa antal dohiru falesa dunaka syekh wa antal ba'dinu falesa pokoko syekh terus ibdi anaddin wa akhirina minal fakir. Terus mau ayat kursi, aku nak sekali mati, mati syahid. Saya dulu itu sebelum usul ya janggal. Kenapa Nabi sering ngendikan resep nawang turu. Terus kalau mati itu mati syahid. Orang yang mau tidur baca ayat kursi mati syahid. Baca mu'awidatin mati syahid. Dulu saya itu janggal. Sekarang saya percaya. Karena satu-satunya pencegahan kriminal kita adalah saat kita tidur. Sing darani to'atak mesti loro. Ngelakoni perintah ninggal maksiat. Ini kan maksiat itu paling efektif. Ayo kita melek kadang ngerasani wong. Rabu rasani wong lewat elek wong elek. Jadi nara meripate ya hati ini. Terus bujum lewat elek. Masya wong di bujum ini. Lalu melek itu serempot. Rawang ayu sahabat ya dosa. Rawang elek ngenye. Selama ini kiai-kiai kan dari wong ayu dari wedi sahabat. Itu rawang elek ya kalah dosa. Ngenye wong rongos ya dosa. Berarti kalau orang ayu, orang elek dosanya ke sini. Bapak cara kulo, nak orang ayu dosanya sahabat, nak orang elek dosanya. Ini, kenal orang sugah toma, dia kenal orang melek ninja. Faham, rawan. Jadi mau melek itu maksiat. Nah, melani turu ibadah. Sekali ke bener turu, nak mati, mati nopo. Syahid. Kalau saat ini bener, kenapa Nabi itu kalau turu ngipi wahyu. Ulama nak ngipi ketemu Nabi man ro'ani fil manam faqat ro'ani hakon. Kok turu efektif ten. Ya tirune turu kan gak ngono mangan wareg glegeken turu. Iku gak islami blas. Gak iso turu golek mie ayam ben wareg nak marek. Iso turu. Wah iku smarkain niku. Saya itu kalau sholat sama mau tidur itu doa saya masih panjang kalau mau tidur. Karena tanggap turu persiapan mati. Jadi kalau nanti apal dungo turu sing model pun kalau apa? Jadi gue paham gitu terus. Niki kan zaman kerti terus zaman akhir itu sok ben dari Imam Ghazali. Ono walawal zaman turu termasuk ibadah. Kehina layak manu jalis jalis sahu. Ketiap uang jagungan mesti ono dusan. Duso itu macam-macam. Yang paling populer gue ngerasa nih. Duso paling populer hibah ngerasa. Nah sing ngerasa nih gue yo sing ngrungokno ya dosa, ngrasani kok repot. Sing ngrasani dosa sing ngrungokno. Dosa. Mergo penikmat rasane. Ya repot. Tapi ngrasani ora iso dilang, iku apik. Jadi kalau nanti maca teng kitab-kitab wali, Tobaqatul Auliya. Pokoke pengenan nek dikerso iku barno, aja bantah. Hukume rungokno tapi sunahe ya barno. Misale ngene. Ana lonte utawa maling iku ada dirasan-rasanan. Rasane tetep dosa.
Tapi umpama ana wong kok gak lonte gak ana sing ngrasani, maling ra ana ngrasani, ora ana jerah. Dadi ya sapike wong demenan ya ana sing ngrasani ben jatuh. Tapi ngrasani ya tetep dosa. Tapi ra ana ngrasani ya repot, kok wong saleh mbok wong dolim ora ana gosipe. Dadi melanjare. Wong ora usah dadi pangeran barno, ana pangeran kersane ku barno ae. Artinya begini ya. Allah kan ngancam wong sing berbuat elek, misale taruh saja selingkuh atau maling atau oplosan. Itu mesti untuk lahum fit dunya khizyun, ning dunyane ya ino. Inane matine dicibir orang, wong mani mati pas oplosan, pas ino mati pas gini-gini. Harus dicaci maki supaya jadi khizyun, jadi kehinaan. Tapi mencaci maki juga haram. Tapi kira sama elok sing lakoni saja, dadi kiai ku gue ora roh tapi ya roh. Ora repot. Paham iki kula maksud. Sampeyan setuju gak wong dolim dirasani? Setuju kan harus setuju biar jadi hukuman dia, nek menawa dadi jerane. Saya kira sama melok-melok. Tapi ya Gus, ya biasa ya malah jadi pangeran rasa. Rasa malah di keputusan bareng. Nah, ini yang bedane kula mek jenengan iki, bedane manusa mek pangeran ngoten. Dadi kula nate maca teng kitab Pali, pangeran kadung pinter, rasa mbok tiru. Dadi sumur ku nak gedhe ku pecerane gedhe. Pecerane ku mampu. Cara mriki namane. Jembiran. Tapi pangeran iso ngelola peceran. Ditanduri mawar ya wangi, ditanduri serai ya wangi, padahal peceran. Engko iwak ning ngono kuman ngono ya subur. Dikeki welut ya dipangan ya enak. Ditanduri wit serai mawar ya tetep wangi. Nah manusa ora iso barang elek dikelola apa pangeran? Iso. Bareng kuwi dadi rabu. Ngene wong diharamno mangan taek. Taeke manusa, taeke ruhin dipangan. Tapi pangeran iso ngelola di pangan pitik dadi sembelih halal. Wis ngono tok. Lah nek mangan daging pitik ku opo daging? Materi ini taek kan? Umpama materi dadekno haram pitik, ra iwak pitik. Haram ora ulama darani iwak pitik haram. Lah iku contoh pintere pangeran. Jadi yo ngarepno taek, tapi kok anggapen ngalalo di pangan pitik terus pitike. Di pangan apa? Mo. Nah, kalau nanti tanggleti, gus hukumnya mangan set tu bi. Misalnya ono teknologi set itu gizinya kayak hukumnya bi. Yo haram. Jadi supaya halal bi. Ya makan ono lele terus makan gue. Jadi gue sport doa mangan set. Lah carane pecaran suci bi gampang tanduri wet serai buat tanduri opo. Gue serai ini orang nasi ono ulama di daerah ini nasi tandur neng. Pecaran gue serai ini najis Allah sekarang, ulama sabun. Lah ya malah dari Abu Nu'aim al-Asbahani itu geman niru pengeran. Pengeran itu kadung pinter, barang elek itu dikelola jadi apa? Lara gue rapi pinter, ini elek ini apa? Nah pengeran lah itu maknanya khairihi, wasarihi nah wah elek apa ke pengeran. Tapi pengeran itu ngelola barang barang elek itu bisa dikelola jadi apa? Gue pengeran, nah gue rapi bisa faham ya, malah ini iman, so khairihi, wasarihi minah. Jadi ini prospek yang lebih suarga, kita orang roh kunci ini rokok, tapi roh kunci ini suarga. Tapi orang awas sih mas, macam orang lagi itu mendesak bukaan terbuka. Ya repot. Tapi kalau jamin ini, yang mungkin pun rokok ini gue gampang. Nopo diwatin gue gampang, mau nanti gue. Terus sebagian riwayat ketika ini fa'inan nar lam takul acara sujud. Rokok melihat ini ngono gue raba kalmangan bekasin nopo sujud. Dan itu ada ulama yang menafsirkan sujud itu sebenarnya yang melibun rokok lain baduk murah bakal kobong ini rasa takok caranya ngelola pengiran piye yang ngerokok kok awak EKB kobong baduk era kobong senang kok takok nak takok mau pengiran jawab kita merasek no malah repot ini rasa takok paham ya rasa no kok takok itu gak ada ngomong kok sakit gus dengan rokok ini kok wong kejet-kejet kok eling pengiran. Kulo ki nate dibantah tiyang. Maksudnya kan wonten tiyang ning neraka wis koyo ngono larane cek niyahanan yamanan kok sakit dalam keadaan sakit kok cek iso wiridan yahanan yamanan. Ya kulo jawab. Mestine ki yo janggal wong panase neraka ngono kok ora mati. Kalau nuruti janggal kita juga janggal. Kenapa sepanas itu kok tidak mati? Lah nek wis wali tenan ki ora ora rasane dadi wali. Ki nek wis wali tenan yo padha kuwi janggal mek urip mung saiki. Wong ora melok dinyo, ora melok ngatur kok iso urip. Sebab apa kok iso urip ta to? Wis bapak diparingi urip, ora iso muni sebab kulo dinyo nyawane sapa? Ora melok gawe ngaku duwe tuku mung kapan?
Lha ya duwe ku syaraté kan untuk hibah atau jual beli. Nak kowe untuk hibah kok pengiran kapan kamu untuk lisensi nak berhak ngaku nyawam? Jual beli kapan Anda belinya? Kok kowe jujur beli nyawa sebagai piye? Ora aku ngerti-ngerti urip. Padha aku yang ngerti-ngerti kembun rokok ya ora. Padha ora kowe. Mulane la haula wala quwata illa billah. Mulane wong sing sadar zaman ning dunya iku bergantung Allah sebab ora batang du. Neraka. Mergo la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil arsy. Jadi uang sing lapat oleh ini luar podo karo gawa gudangi aras. Logikane gampang. Zaman ning dunya uang sing lapat no iku berarti wis ora rosol di kekuatan orang duwe kekuatan gurih berarti kekuatan gue mati. Kalau lah kepen mati yo rai so naro ngaya. Omongan uang goblok kok coba tiru. Wah nak sebar muangan turu ku gampang. Nah gampang ayo turu saiki. Detik ini juga iso. Ora iso. Lho gampang gak? Kalau ngantar HP ya gampang. Tangkat aduno. Nak turun ini gampang bicara. Aben ke turu saya ini. Jenenge gampang kan setiap saat bisa nopo dilakukan. Nah, ternyata manusia ya ora iso. Lah iku wong alim, jadi wong alim wong paling sadar dari awal la haula wala quwata nopo illa billah. Mane sampeyan nak wiridan sing tenanan. Aja jumlah tok sing akeh. Lah nak la haula wala quwata illa billah kan den bin kondil arsy berarti gak manggon neraka masa gedungnya aras manggon apa neraka berarti ini poin lagi betapa gampangnya masuk swarga kuncine wis duwe gudange wis duwe sepenak pun dadi ana kon menak malaikat malik sen mlebu neraka delok kuncimu lho niki kunci swarga ndak bisa saya ada oh iki ora usah kunci kan ya repot iki ora usah apa iki nak kon mlebu neraka gak tak warai malaikat malik kula mboten-mboten apa kunci ini, jadi buatan sakit pun pun rokok. Kalau namun butuh kunci suar. Di malaikat malam ini terdiri kira usah kunci yang terbuat. Saya kon rokok nak rawang dua lima kuat dua ke emosi terus dijupuk. Jadi nabo rokok ini gak ada api api sing siap jupuk wong kafir. Nabo setelah kintol iku iladin ning di salah di suap la gali liwala yuhli minal lah innaha tarmi bisyarorin kal koser kaanda huji malatun sofa. Jadi malaikat itu apa rokok itu dua bicaraan api. Sing saking emosi ini lepas songkok itu. Jadi bos munggah, bos munggah. Jadi aku sebenarnya gula iwang aku. Alhamdulillah baru kaya kalimat tauhid kita orang termasuk wong sing diburu nabo rokok. Alhamdulillah lah rah dua nabo kun. Tapi masalahnya mesti liwat. Lah liwat tak sampai liwat sirotol mustaqim. Lopo liwat bareng. Umatnya nabi sing buatan nate dukun. Seranganti khayal niku sebagian membunuh swargane miber jadi gak usah ngliwati napa rokok. Jadi ada 70.000 umat Nabi. Waduh 70.000 sakniki pun sithik. Dari sekian miliar umat Nabi itu kan ada 70.000 min umati yadkhuluna aljannah bi ghairi napa bisa. Niku ngliwati neraka kalbaratil khatib dan Nabi koyo kilat. Nah niku hum layak tahun sing ora tahu pokoknya kuncine sing ora tahu dukun. Yura tahu tatoyur, tatoyur misalnya kecabluan apa jenis? Cicak. Wah berarti apa ada musibah. Woi pun rokok, ora oleh tatoyur. Wes pokoknya nak kecabluan cicak, oh gak lincah cicak. Oh cicak setruk, ceblok deh. Oh tadi aku lagi bulan balik bareng ngaji malah dijajal pangeran kecabluan cicak. Ya kadang ya, aku lagi manusia kadang aku bener mau ngomong jawab. Tapi sesif bojoku sering tak omong, oh cicara hati-hati. Nanti ceblok berarti buatan apa? Paham ya, dari mulai saya ingin anak cicak ceblok, anggapnya cicak buatan apa? Hati-hati, kalau cicak lorok setruk, jadi spontan. Mergo sekali tato jero, tak bakal membuat warga biwiri apa? Bisa. Sampai lumut, lumayan. Nara gitu, mergo nanti duit malah apa, coba perkara orang cicak ceblok terus. Orang tidak apa? Lah pangeran duwe seneng. Nek apa ora sedo lunga, mboten gadah dhuwit malah gampang. Malah apa? Tapi nek mergo ana cicak ceblok. Hukum layak tahun wala ya tatayyarun wa ala rabbihim ya tawakkal. Terus niku tiyang-tiyang sing kuwi swarga piye bisa. Kang ngendikane ulama muga-muga 70.000 niku mboten adat permanen tapi saking banyaknya jumlah itu. Jadi kemungkinan kita masuk itu tinggi sekali. Sangat-sangat tinggi. Zaman akhir mun lu nang ngaji mun kondang
Karena dini swarga niku kurang penduduk, terus niku peluang kita masuk. Nirune swarga mesti tok karo kula. Mesti tok tok nirune swarga. Ketika neraka dipenuhi pengen dipenuhi kalian pangeran diisi makhluk-makhluk mulai manusia jadi takoki pangeran. Yaumanaqulu li jahannama halim talati. He neraka kowe jek ngon. Fataqulu hal min basit. Ditambahi nggih purun. Lah swarga kuwi anggere wis randha cukup takoki pangeran pun Gusti ya iku sing perkara iku sing ngono. Terus swarga kena dinego niku. Neraka iku wis wong akeh lan takoki pangeran iku jek yo tambah. Swarga lagi sithik lah semuni. Cukup. Piye swarga kok ngono karepku kan tak. Karepku diwalek kan to maksude. Neraka nek ditakoki muni apa? Cukup. Nek swarga muni kurang, tapi ra iso tedire semua. Ya tapi nak ngomongin sawah dituruti ya pangeran proposalnya pun dituruti. Tapi jelas nak nasib pangeran. Ya malaku di jahan nama halim talakti watakulu halim basi. Di hari ketika rokok tak takoi halim talakti hen rokok besok watakulu halim basi. Kalau siap nopo ditambah. Ketawa gak pepek yang rokok. Nang pep nang wes ngono pangeran. Rai suwargo. Akhirnya swarga kurang penduduk. Bareng kurang penduduk awake pangeran digawekno makhluk anyar sing mlebeki swarga. Sajane usul kita kan ya sing neraka-neraka kuwi dipentasi ya. Tapi insyaallah kita orang ngalami niku. Mergi ngeten iki sampeyan terangno hati suka ndak se-ekstrem itu. Keliru aduh kalau kiai menerangkan kayak saya itu keliru. Enggak se-ekstrem itu. Ketika Nabi ngendikan akhirat bak tanah. Nanti yang di neraka itu dimasukkan surga itu berapa? Mingkuli alfin wahidun, pokoknya setiap 1000 orang itu satu yang menjadi ahli jannah. Jadi satu banding apa? 1000. Ketika sahabat pesimis, kalau gitu kita-kita ini berat ya Rasulullah masuk surga. Terus Nabi ngendikan, kamu jangan bilang demikian. Allah di makhluk yang liani kuwe, yaitu yakjud wa makjud, bekecil macam-macam. Jadi satu banding 1000 itu tidak hanya kita dan manusia, tapi lebono yakjud. Padahal jumlahnya miliaran yakjud. Jadi kowe iso ben berebut swarga iku saingane ya jid majud sing ora bakal soleh. Dadi enteng kan saingan wong-wong. Dadi bagus lah, jadi masa depan kita masih bagus lah masih. Jadi makanya ini penting aja bagi ulama. Jadi enggak se-ekstrim itu, enggak satu banding 1000 muso-muso. Muso-muso ku repot karena mereka potensi soleh kan. Ternyata persaingan kita mbek nopo? Ya jid majud azazil azazil udah rong kiai Jawa kecil iku bahasa Arab nopo? Azazil. Jadi wadin ini warah di saran tim aja jadi kenapa? Begitu padahal yajud makjud itu miliaran itu potong budi dan ini raros pokoknya miliaran jumlahnya yajud hatta ila futihat yajud jua makjud jua humming kulihat dabi paham itu terus gampang lah insya Allah suaraku ini gampang ini mantem apa pokoknya yakin lah iftahul jannah apa? La ilaha illallah mangkola la ilaha illallah muklisan biyakol budaholal taholat. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura. Da'u moko bengok-bengok sapa ahlun nar hunalika ing dalem kono-kono panggonan thuburon kelawan donga sing ndadekno kerusakan itu halakan tesih donga dik niku ngalami kerusakan. Fa yuqalu moko den ucapno lahum kedhi kufar pengene latatul yum. Latat ojo menawa jenengan anut kula mawon iki. Kula niku percaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora bakal bodho. Selajan itu dawe kadang ora masuk akal, soko iman mawon. Lah neraka panase ngono, dadi ini teng hadis sokan. Saya pastikan hadis ini sokan. Neraka panase ngono, Nabi ku crito, betapa panase neraka. Ternyata Nabi ngendikane gampang. Fattakun nar walau bisik kitam rotin. Wa illa fa bi kalimatin thayyibah. Wis ta. Neraka ku gampang, lawanan mbek sedekah senajan to sak separone. Kur. Jadi itu Nabi ngendikan pas nyeritakan neraka. Fatta benar walau bisik kita merotin. Jadi ternyata neraka yang liar ngono itu mudah dilawan dengan sedekah. Perkara ini ora salah jalur. Mun rumono niki, kula nu mun mikir suwi masalah niki. Kula ana lagekno. Saya misalnya tukang sulap, iki rumono niku ora tukang sulap. Aku itu gawe boto ya rumono tenan iki, gawe boto, jebul boto kok panas banget iki. Ngerti sampean jebul boto? Panas. Kira-kira rugen jebul ngono-ngono mateng. Mateng. Enggak iki rumono tenan boten guyu. Kok
Kemudian Ruhin gak bisa bayangkan, aku kecemplung jebong botol mesti mati. Dan dia bayangno dikasih air banyak pun gak mati. Saking gede ini jebong botol, di kamarnya disiram di banyu sak tong rongtong tidak napa mati. Kowe goblok tak berpikir ngono jare si Dinalin. Kuncinya masuk ndak ini kan karena kita di jalur itu apa ndak? Misalnya jebong botol karena diusir pirang, mungkin nang jebong botol pirang meter persegi. Gak misalnya, Kontes 10 meter persegi. Pinten? 4 nggih. Mboten jauh mon misalnya 5 meter persegi. 5 meter persegi. Kita potensi kecemplung itu satu karena di jalur itu. Sekali tidak di jalur itu kan tidak ada ketakutan itu. Nah, orang yang sedekah sing salut perintah pangeran itu sudah tidak di jalur situ. Jadi dia tidak perlu khawatir kecemplung, tidak di jalur situ. Khawatir kecemplung kan dia di jalur itu, sekali tidak di jalur itu. Jadi ojo oleh mikir mosok kurma separuh iso mateni. Neraka goblok yang tak mikir ngono ora mungkin kurma separuh maten. Wong nek wis seneng sedekah, artine sing jalure pangeran berarti enggak di jalur kejatuhan mau, paham? Paham sing kula maksud. Dadi sakjane kula pikir suwi maknane Nabi, neraka ku lawanen mbek sujud, kuwi sujud ning api ya tetep panas, tapi kuwi sekali sujud artinya enggak di jalur itu, enggak di lintasan itu. Jadi kan nek wedi kecemplung ning jebong ya ora parep-parep ngono, kok malah jegongan ning ngono. Nah jagungan itu yang mari wakuntum ala syafa fukratim yang mari ala syafa jurufin harin ya ini rakyat pandharofi terus ngerti rokok jagungan ini gak ingin dulu dari pengalaman maksudnya rokok itu gampang lawan dengan kamu jangan di jalur situ yaitu istilah sirotol takin kamu tambah di sirotol takin tambah menjauhi jalur yang mengarah kenapa? Paham sih? Paham ya? Lah termasuk ngaji itu jalurnya tidak jalur neraka. Mulanya semantep aja ngaji itu tidak jalur neraka. Man salaka torikon yalta misu filman sahalabu lau torikon ilal. Kayaknya linknya harus bener. Lah soal niat gitu dari bujuk baru gue mau di sepura ono aja sebagai bongsa niat rah bener-bener di sepura ono. Tapi sebener. Jadi melawan neraka itu paling efektif ketika nanti kamu jangan di jalur situ. Ojo kok bayang merokok kok dipateni ambek sakrat pun mau ora iso. Maksudnya yang penting gak ning jalure. Lah selama ini kita malah tertarik di jalur merokok. Jalur merokok itu mudah dilalui, mudah dihindari. Hatta punar walau bisik kita meromas teko enak wis sedekah, nak wis seneng ambek berarti Anda menghindari jalur. Wong ngendikane Nabi ketika sedekah dikekno ning wong miskin, ngendikane Kanjeng Nabi. Sedurunge tumiba ning fakir miskin wis tumiba ning Allah terus dirumat Allah nganti gedene kaya gunung Uhud kemudian dikenang dadi amalem nganti doa sunah iku ya mungkin perkarane jobong geni iki mau rungokno nggih jobong geni iki mau dikelola mbek wong terus wong iki nentokno di sing dilebokno mbek ora lha kuncine piye ya kuncine kanut panduan wong iki cung kena aja parek-parek kene iki aja parek-parek kene berarti gak mlebu neraka. Nah, neraka itu dikelola pangeran. Nah, pangeran sering ngendikan, "Kowe aja parek-parek ning kene, iki nak dolan aja parek-parek kene." Berarti kita dijauhkan dari neraka. Mulane ana wong crito neraka. Wah, neraka panasé 70.000, panasé gedhe. Dunyo semua macam-macam. Sing dinali liwat dipisoi. Wah, lek jancuk wong, dadi kiai kok jancukmu. Nyifati neraka kok serune ngono. Atak jizuan wasi makhlukin mislah. Watan sal kholikomna cek goblok ya, lah apa yang nyifatin rokok seru ini ngono sifatnya wajah yang ngelola rokok rupanya Allah ngerti kok gak ngono, anak pangeran gak gak ngono cek seneng gak bakas ngerokok orang bakas yang gawin rokok artinya ini loh, kok nyifatin rokok dasar itu gunanya apa, rokok itu musakoroh, rokok itu makhluk yang diatur dimana yang ngatur Allah subhanahu wa ta'ala gawe aturan, wong nak lomo itu waduh kon rokok, wong nak sujud. Jadi kira usah nyifati seru nih. Jadi saya itu orang jombong boto. Kira pengen rakobong, raka cemplung. Ia rasa parah kuno. Ojo kemarah nyifati. Api ini panas. Iki kekuatan panas sekian hari. Bahan bakar iki amen buat tili iwe. Yo kepleset sesuai. Rasa inceng nak paham ya?
Wis tinggal ngono wae. Mulane dulani ala amalin yuqribuni minal jannah wa yubaiduni. Maksudnya kena neraka wis bahaya didoyo aja digo delok. Delok anak iku seneng delok neraka iku. Paham ya, terus sampai nak sujud sampai baik lewat jalur non rokok. Maksud apa? Berarti jalurin non rokok. Boleh ilmu di jalurin non rokok. Rokok. Gampang kan? Ya boleh swarga itu gampang. Di agama itu gampang buat rokok. Jadi satu banding seribu itu termasuk ngelebok no Ya'juj Ma'juj. Dan muka-muka Ya'juj Ma'juj populasinya tinggi sekali. Ini nak nganti do kafir repot gitu karena nanti perbandingannya wah repot gitu. Do kafir kan perbandingannya tambah kecil. Itu muka-muka Ya'juj Ma'juj itu tambah wakil terus gudi gede jadi rokok cepet pek. Nanti akel lah tapi cili-cili yo. Yo repot. Padahal Ya'juj Ma'juj jadi ini nopo gede-gede. Pemula jadi dajal jadi ini kupingnya kena gue turu-rukin. Waduh gede banget. Mula-mula, yang jenang ngantil kula. Jadi Rian Kanjeng Nabi ini sering ditanggung ke sahabat. Dulani ala amalin yukor ibuni minal jannah wa iba iduni minal nar. Nabi yang disebut halal kecil, termasuk imatotul aza anitore. Misalnya ada barang ri, ganggu ning dalam sampai singkirno. Sesuatu yang ganggu orang mukmin sampai singkirno. Ini pun pun dati anak ibu nabok. Suwarku. Jadi gampang. Jadi wong tentang ini hadis sohay ini wong wong lanang bis warga gak diamal bopo mondi ini utawa wong kuwet cep rubuh ning dalam terus diketok disinggir no bin wong mu'min iso liwat ini ku mbeti enak lebu no warga nanti yang setengah nakal no wong asu ngelesi ini ngerti lesu bareng jumbe ini lebu no warga tapi agama ora iso mbok mafhum ya mau nato mafhum ngromeni asu sitok ya gajarane mau nak ngrumat satus. Olane agama ku yo repot. Ora dimabung dadi goblok. Dimabung ora lho kadis iku soleh lho wong rumah asu sitok mlebu swarga soleh. Tapi aja mbok mabung. Kalau satu saja bisa surga. Apalagi. Yo tekan Nabi contohnya kabeh kadis wae asu ning ngono ora pedes. Kadis sing kita sampean asu to wedhus. Asu to. Wonten sing wedhus. Mau tok tak wedhus. Agama wis ngene. Tapi ra di rumah tok contone ketemu ning dalan. Ya tapi padha aku gak rumah Gus ngenteni ketemu ning dalan satus tak rumah kabeh padha wae. Sembo alam. Enak ning Jawa sing sakral kucing. Mobil iku nabrak wong kadang rapati wedi wong nakal-nakal. Nabrak kucing. Faham di atas kula bali ni malih ya. Bener sih Dina Ali, kita nak wedi rokok, yo nyifati rokok, yo nyifati singgawi. Nak singgawi sing ngatur kowe didokno ya berarti didokno. Padahal singgawi rokok rupane Allah niku ngekei dalan carane kita adoh saking rokok. Sebetulnya wa ihdinas siratal mustaqim. Nek mumpun ngadoh. Mumpun ngadoh nanti ra ron rokok. Ana nak terbang sing dhuwur, dadi ora kena wau. Pas rokoke musine mboten ora radius ketangkep. Terbang dek-dekan pas ngerokok pas wow apa innaha tarmi bisarori kalau kosor jadi pecahan ngerokok mulutnya mendur lah berapa puluh kilo nak terbang dek-dekan kan ya kesawet hati kesawet perkor ka'annahu jimalatun sufar jadi ya terbang sing radius aman apa ya kok kesawet lah 30 kilo lah berarti 3000 apa 30.000 apa kaki men aman niku insyaallah men. Ja'au hunalika tufura la tatul yauma. La tatu aja bengok-bengok sira al yauma ing dene iki dina tufura niku lan dungokan wahidan kang siji. Watulan bengok-bengok sira kabeh tufuran kang lawan dungokan katiron kang akeh. Ka'adzabikum kaya dene siksa sira kabeh. Kula terusno ge crito neraka jenengan boten pati wedi dados ngaten iki kula niku ngertos ngaji. Niki kuwi iki Dawe Sayyidina Ali Sa'aki-aki ayat fattakunna iku jika ayat fattakuni ya ulil alba kena panjang duwe akal wedi wabek pengeran ya wedi neraka itu disebut Quran tapi jarang yang sering disebut wedi pengeran mergo pengeranmu sing ngelola neraka artinya kalau pengeran ngerasa no kuwe orang yang jalur neraka itu berarti aduh banget songkok neraka mbok wedeni ku la opo neraka iku makhluk ketika gak diintroksekno pangeran mangan kuwe ora doyan kuwe
Padahal Allah wis ngekeki jalur iki, jalur neraka iki. Dan rokok itu mudah dihindari tadi. Ittaqun nar walau fisik kitamro. Sebagian riwayat la tahkirun najaratun dijaratia walau firsana satin. Pokoke sementing iso sedekah, terus sujud, terus nglafadz la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Jadi kena anut sing dipandu pangeran, berarti tambah anut, tambah ngeduwi jalur napa? Jalur napa? Tapi nak sampean ranut. Ya mau wis. Takobala wa minna minkum. Jadi gampang. Lah niku wonten seorang cucune Nabi, putrine Ja'far Shiddiq, jenenge Aisyah. Aisyah As-Siddiqah, putrine Ja'far Shiddiq. Ini lah dulu ngancam pangeran nanti ngeten, saking senengnya, saking imannya. Ya Allah, jika saya nanti masuk neraka, maka kalimat la ilaha illallah kita eret-eret ing neraka. Terus malaikat-malaikat kita maki-maki. Iki nono kalimat sakral ing ini kok dilebok non neraka? Piye tanggung jawab? Jadi nanti gamane iku neraka kok wis ditantang. Kowe neraka ya gaweane Allah, aku ya gaweane Allah. Kowe wani ngobong kalimat la ilaha illallah. Mesti rawani nerok. Mulane ngendikane Nabi, nerok ku rawani ngobong acara sujud. Lah nek rawani ra usah mareki aja jajal sih. Lho kowe misale tinju mbek tisen rawani milih jajal apa menghindar? Lah yo nek nerok rawani ra usah ngobong kowe langsung menghindar. Ku rawani kok jajal. Lah kula buka-buka neraka ora wani, aja kok jajal bareng. Lah nang neraka kandhane iku nek ora wani la ilaha ora usah jajal mlebokno ahli la ilaha illallah. Kula baleni malih ya. Neraka ora wani la ilaha illallah, berarti ora usah jajal. Nek jajal berarti robot wani. Kalimat iki ora pantes diobong nang neraka. Omale tiyang-tiyang sing beto Quran, hamalatil Quran. Iku riyen kula nate cerita teng mriki. Surat Tabarok niku surat sing yoga wong sing disiksa kubur. Suatu saat surat Tabarok diapal wong dolim. Dolim fasik tapi apal Tabarok lanyah. Lanyah tenang. Nanti mati iki jek apa? Bareng ape dituduhi mungkar nakir sesuai prosedur muga dene nakal surat Tabarok gak terima. Bantah-bantah. Walhasil wong iya tetap dibandemi mbek mungkar nakir. Jare Kiai Jawa digodho. Ora tau rokok muni godho ora ya ora. Wong godho wong pecut sing roh. Sok. Tapi orang nanti muni pedang, kabeh muni goto, becet. Mbok kok pilihane boten napa? Wah, iki Jawa ora rawan iki penak nang ngomong wis gua aku dhewe kadang kula ya bagian dari kiai, kadang ora rasanate tapi sanut ngono ae ora ro. Modho ora ro. Lihat, enggak tak sampean tau krungu gak nak nutu ini nganggo pedang boten, Mas? Enggak, jare nganggo apa? Ya ora ro. Dari arah-arah itu, Rafael gue udah pecut. Bledek ku pecute malaikat. Yo mbok ora. Mbok ora tertarik pedang malaikat. Nah, terus ora kudu nyiksa wong iki. Terus surat Tabarok bilang, ana fi jawfi aku iki ning jero ndek iki wis dadi darah dagingnya ndek iki. Ndek iki ku apal aku. Kena nutuk aku mesti kena. Nak nutuk ndek iki kena. Akhirnya walhasil bareng bantah-bantahan, ana kalamu wa aku iki kalamu wa. Kowe nak wani aku gak sopan. Aku iki kalamu. Akhirnya malaikat mungkin akhir gak wani. Karena gak wani, tapi dia ini duduk sawah nyiksa itu prosedur. Ya wes iki matur pangeran. Karena matur pangeran, malaikat mungkin akhir disalah. Kau iku malaikat kok goblok. Uang karuan nonok surat tabar kok buat nyiksa. Tapi tiang niki nakal. Tiang niki nakal, tiang niki itu. Ya tapi masalahnya gue kalamku. Rupanya nonok surat. Surat tabar matur pangeran. Gusti jika orang ini tetap engkau siksa lewat malaikat mungkin akhir niki. Saya hapuskan mingkalam ika. Aku raja di kalamu kau bukan pada yang tergampang dari terus cowok. Jadi akhirnya terus surat Tabar dikatakan surat wakiyah, surat munjia, surat yang menyelamatkan orang dari siksa kubur. Kami salatnya apal nganti mati. Masalahnya nak jatah di siksa kubur ngono ku yo lali. Masalah perkara ne kan iku. Dadi wong ngapal Quran ora bakal mlebu neraka, tapi nek jatah mlebu lah ape mati. Lali. Lah, jeng ben dites pengiran. Barang kita sebut-sebut rapar kemarin karmen. Padahal zaman itu nak semua ada lanya. Tapi delak lah, aku nak apa mati ya lali nak jatah-jatah. Padahal tes-tes aneh pun nganti mati. Eling. Mana kau cuma PD pas semua antok sebenarnya cuma no tes kedua di tes pangeran. Tes pangeran seperti ini wakil wal asri ya.
Mati ini mati itu nuju ya Allah subhanahu wa taala subhanahu wa taala perkara akhir illal ladzina amalu wa amilus solihat. Suara pala gue maju, tapi lalu wata wasu bil haki, wata wasu bil sober. Wah, itu Jibril paling tersinggung. Ini saya nurunkan tidak begitu. Tambah semangat nyeksa. Wah, ini berani merubah Quran, apa sih hantem? Ngomong Yasin yang bulat agak, ingka ada selalu sobat Allah dan faidah yang komitun. Wah, ya tak kudung, ya komitun menang. Serawan, serawan tersinggung malaikat-malaikat. Ada sampean minimal kula suwun nggih kanca-kanca sing hafal Quran minimal lu nate setor pangeran pi salat mung teng dunya. Nah kula ampun nate iki kula tahadis iki men. Wis pisan-pisan to. Mosok kowe ngapalno Quran bolak-balik semaan khatam tau setor pangeran pisan yo mboten nate. Pisan-pisan lah. Kula riyen nate jajal 6 bulan, wae 1 hari itu 2 lembar setengah. Nah kula lali kula bali nggih, lali iki kula bali nganti bener pi salat. Di sampean nak critani kira usah tersinggung urusan setoran Quran yang pengiran, itu kabeh itu fisolat. Niku tradisi Nabi para sahabat. Nanti ono zaman akhir jenenge dirisan Quran itu ora fisolat. Tapi kunane kuno, nak sampeyan kepengen sing iki asli. Senajan tuh pisan-pisan tok lakon, niku nak jenenge dirisan Quran apa fisolat. Mulane ya ajwal wizza bil qumil laila illa qalila. Kon salat. Nisfahu awing kus minhu qalila. Au zid alaihi wa rattilil Qur'ana. Tartila, jadi hampir jenisnya tartilan Qur'an itu di sini kunanya kuno, mesti fis sholat. Mereka ada sholat sebagian kiai ngelakoni tartilan tiga terawih. Mereka jenis kunanya kuno zaman Nabi, nggak mau cek Qur'an tilawah, ini fis sholat. Lali aneh sholat itu Qur'an dipraktek no. Maksudnya amalia, tapi nak niat gerusan itu fis sholat. Lalu paketnya Qur'an itu, ya ibal muzzammil, billahi la illa tolilan miswahu awimkus, minggu kodila awzid alaihi warabdihil qur'ana. Nah terus Nabi meraktekno ketika meraktekno ya Qur'an itu fisolat inna rabbaka ya'lamu anna katakumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa surutahu wa ta'ifatum minal ladhina masak terusnya terus alima'an sayakunu minkum mardo wa akharuna adribuna fil ardi yabtawuna mudlah wa akharuna yakotinan fasra'u matayasara minal qur'an. Jadi agar Qur'an diwaca fis terus masuk ke Sayyidina Utsman anggar bengi khataman Qur'an fi sholat. Terus nah imam kita Imam Syafi'i yang kedalu khataman Qur'an fi sholat. Jadi anggar maca Qur'an tilawah itu fi sholat. Lah teng zaman akhir kula pesen teng kanca-kanca sing hafal Qur'an senajan to pisan ku nanti dhewean kesunatane rasa dadi imam nggih dhewean teng omah napa teng kamar. Ya nek pas bojo ra ngamuk lah sebab pas kondisi ape. Nek bojo kamu ya prai pokoke kondisi kudu kondusif. Ojo menang-menang istiqomah tapi ora kondusif. Ora ape, pokoke sing pas sapa? Kula nate jajal niku hampir 6 bulan. 1 hari 2 lembar setengah. Kalau enggak paham saya ulang. Kalau satu pae tak ulang. Kalau enggak paham ya saya ulang. Imam Syafi'i itu enggak paham Quran itu hanya dua, lafaz dasar sampai kapundhut enggak paham. Cara dikne, saya itu memahami semua hurufnya Quran kecuali dua, termasuk dasah, maknanya dasah itu apa, aku rakyat nganti mati jadi macam ya semua ulama mesti ada yang tidak paham satu dua, tapi ini gue orang nah kalau nanti saya kira paham, bahala saya itu nanti saya ini buatan paham padahal gue lagi paham, secara tafsir saya paham tapi secara itu kersani pengiran dia, gue rakyat paham maksudnya ulama rakyat paham, buatan rakyat paham ini dengan gue buatan itu yang paham deh, nah cara prosedur tafsir paham dia tapi dia tidak paham, andaikan suan pengiran, aku yakin maknanya demikian. Contoh gampang yang dialami Imam Ghazali. Dia pas baca ayat itu, limanil mulkul yaum lillahil wahidid. Dia tuh nangis. Ya Allah ini cibiran dari engkau. Masa saya memahami bahwa engkau punya kerajaan ini ngentain jenengan teng akhirat. Ayat itu sebenarnya kan nanti orang-orang di akhirat tuh ditanya Allah, sekarang kerajaan milik siapa? Terus mereka sadar lillahil wahidid. Bukankah ya Allah saya paham bahwa ini kerajaan milikmu mulai sekarang. Saya tidak nunggu akhirat untuk memahami ini. Betapa bodohnya kita kalau memahami ini nunggu nopo di akhirat. Dan pemahaman itu pula yang dipahamkan Abu Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa kita takut neraka? Kenapa kita takut Allah ngenteni akhirat? Allah yang mulai saiki kok dine sombe. Kita-kita ini kan mukmin yang pecundang. Sampai kok ditenang ketemu pangeran nak jemben nang akhirat. Kuwatire dilebok nang neraka. Lha kok Allah ya tersinggung to anakku saiki kok mbok wedeni. Sesuk.
Lha cara sampean apa ana saiki to ora? Saiki kan wis wujud kan? Tapi wedimu sombeng. Dadi kowe mukmin ana, wong yakin Allah wujud saiki wedine. Sombeng. Lha iku Quran ngono bener ta wong modal. Ora maca Quran ku piye? Kok wedine jek wong Allah wujud saiki, mulai dhisik nganti saiki, nganti sombeng, tapi wedine sombeng. Lah nek nak wedi pangeran itu mulai saya kira itu maksudnya ayat Allah nazzal ahsana fatihi kita bermutasyabihan matania taqla sya'iru min hujiludu ladina sawna rupan atau dimaksud wa iyatu liat alihim ayatu ziyadadrum imana jadi nak wong ini wa iyatu kirallah wajilat ulubung disebut Allah wa semwadi wajilat ulubung mereka nak wadimu sebeng sebeng di lebonan rokok gara-gara wong wujudnya wa semwadi saiki kok wadini mana kapan-kapan harus dilatih, mulai sesuk dilatih. Gusti kalau tak latihan lebih jenengan mulai saat ini. Jadi sebenarnya dengan akhirat harus rasa di briefing ulang mereka. Harus wadina apa? Faham gitu. Terus maknanya wadin rokok ini aku ngedui dalam ini. Orang malah jajal ke bin rokok. Itu hampir sampai sekali gak ada nitiasan rokok, ya pun ada saking rokok. Berarti pun yukarifuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Mulanya dengan kanjeng Nabi dan Sayyidah Aisyah kan kula nyuwun ngamal sing marekno swarga ngedono saking neraka. Wau dubika kula nyuwun bawarsa saking semua ngamal sing menjauhkan dari surga mendekatkan ke neraka. Bon kula tresno. La tasul yawma tuhura wahida wa tuhura katira. Kula ngucap sira Muhammad azalika. Ana ta temungkon-mungkon kabeh ilmu guru tresi barang kang disebut menawa wa'idi saking ancaman. Wa sifatin nari lan sifatin neraka khairun wiyati. Am jannatul khuldi utawa swarga abadi alati kamu ida kang den janjeni sapa al mutaquna pira-pira sing takwa. Ai wida tegese den janjeni ha ing al jannah sapa al mutaquna pira-pira sing takwa. Dadi wong takwa ku bakal dijanjeni mesti mlebu swarga kanat ana apa jannah lahum bedi wong sing takwa fi ilmihi ta'ala ing dalem Allah Ta'ala ku jajan dadi piwales tawaban tegese dadi piwales wa masiran lan dadi nggon bali marjian tegese nggon bali. Lah wong takwa nggih kelas-kelasan nggih. Wong Islam mesti takwa. Songko sirik, tapi orang mesti takwa songko dosa. Kula baleni bali. Semua ulama ijma wong Islam mesti takwa. Tapi nembe wedi saking sirik, tapi kadang mboten wedi saking maksiat. Tapi masalahe saiki agak ana kelompok sing nganggep wong Islam kuwi jek sirik. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbon sampean anut kula mawon, anut umume ulama. Ora mungkin jenengan di penyakit sirik ora mungkin. Mbok nak sampean masih yo sering ning kuburan lah, seneng akeh lah ora mungkin di penyakit. Logikane gampang, paling wong seneng akeh wong nganggur wis kuwi biasa wae. Logikane itu ndak masuk akal, kula mun bolak-balik fatwa. Wong kafir 70 tahun, mbok 80 tahun, terus jadi Islam mergo nglafat nang napa? La ilaha illallah. Masa dengan kalimat yang sama kita menjadi muslim? Mosok gara-gara ning kuburan, gara-gara nyepi, gara-gara nglakoni ruwatan. La ilaha illallah terus dadi sirik. Bagaimana mungkin satu kalimat yang kafir puluhan tahun dadi mukmin? Saiki orang mukmin yang sama menjadi sirik dengan kalimat yang sama hanya karena salah tempat. Misalnya ning kuburan. Lho soal kira setuju ziarah kubur monggo itu hak masing-masing ngono setuju ziarah ono sing ora. Tapi saya pastikan kalau sampai salah itu sampai sirik itu ndak. Karena kita min ahli la ilaha lewung kafir tengik wae nak nglafat la ilaha dadi mukmin. Saiki mukmin di kalimat la ilaha wae diarani. Terus kafire kok ndi? Sebab kafir itu lho. Lah paling banter ya diarani bid'ah utawa nganggur utawa apa lah terserah pokoke sing ringan-ringan to pokoke sing ora. Ya pokoke sing ringan-ringan. Ya banyak nganggur tenan to. Sale pegawe negeri senen-senen ora bakal loro kuburan. Tapi yang kuburan itu semacam-macam. Lain arang-arang ibadah. Tapi kena tentang ziarah kubur berlebihan itu salah. Kue kudu seneng ziarah, tapi ojo berlebihan. Kue bangsa berlebihan mesti elek. Kecuali untuk bati malah apa itu untuk manis jelas. Kan mereka jadi jelas aturannya sampai sini. Nyata nih kalau di dalam tentang hadis sokai. Kalau saya kebetulan istiqomah baca sokai muslim tiap hari. Selain dulu pernah saya hafalkan juga saya mulang. Jadi ingat itu. Kajian Nabi nu pas sepuh-sepuh, niku sering diutus Allah. Sama nak ngaji teng baki, nak badi teng baki, rawan teng babu Jibril. Nopo babu nopo? Jibril itu dulu tempat jagungan kajian Nabi, baik malaikat nopo? Jibril, mah batu Jibril.
Kalau masuk Baqi itu kan ada pintu nopo. Itu Nabi datang, Malaikat Jibril datang di rumahnya Nabi. Ini hadis sahih datang Muslim. Kata Jibril, ya Muhammad, kamu diperintahkan Allah antak dia ahlal Baqi wa tusallima alaihi. Kamu diperintahkan Allah datang ke Baqi. Saya ulang lagi, datang ke Baqi dan kirim salam. Artinya kita tidak bisa mentang-mentang tak fatihah itu omah yuduk. Dan aku bodoh-bodoh ngono Nabi kan bantah Jibril. Ngapain harus ke sana? Tak fatihah dari sini kan cukup. Perintahnya itu kamu datang dan memberi. Itu hadis sahih. Jika kamu tidak bisa ngelah guruku rasa tak rawi, waduh tak fatihah itu kok alu ngelak. Sekali-kali ya teko. Setahun bisa, tarung tahun bisa. Tapi aku lagi mati, rasa seneng dengan tekan ini. Ini khusus, nak aku khusus. Jangan, jangan. Khusus kulon misalnya jangan mati, aku rasa tenang di rukin. Wong pun yakin, ayo yakin. Jadi rasa ziarah pun aman, pun aman. Tapi enggak bisa kamu ngelak Fatihah atau Umar. Bukti ini Nabi diutus teko tengguti, rawat tengguti. Waktu salim ali. Karena Jibril itu jagungannya di kamarnya Nabi, walhasil Nabi itu keluar. Keluar, Aisyah. Ini cerita mas, macam mana orang wedok itu yo kacau yo. Aisyah pikirannya itu cemburu. Biasanya Nabi itu nenggone selontongan dalam ilmu sholat kok iki ilang. Fahamalat lil hiroh. Aku itu cemburu kaya hiroh Elisa. Akhirnya Nabi dibuntuti Aisyah. Mulanya cemburu ya penting. Kok barang elek terus jadi Nabi. Barang dicemburani Aisyah, khawatirin Nabi malam jatai Aisyah. Tegene Zainab, nopo tegene Maimunah, kaya Aisyah cemburu. Ternyata Nabi mengarah ke Baqi. Ketika untuk Baqi masuk pintu gerbang jagungan Mbak Jibril terus Nabi masuk itu kit. Napa assalamualaikum daro kaum mukminin wa inna insyaallah bikum sampai Nabi terus akhirnya kalmuat di ilah Nabi pidato ngendikan kayak kayak orang yang wadiah orang yang pamitan. Akhirnya baru kayak akhirnya walhasil bareng Nabi ada sawat ya sakit itu semacam napa bayangan Nabi janggal itu sopo. Akhirnya dikejar Nabi ternyata itu Aisyah. Aisyah ditakoi, ya Aisyah kamu harus jujur sama jasa. Kenapa kamu buntuti saya? Aisyah jawab, saya ini terdorong oleh rasa cemburu. Jangan-jangan engkau ke istri yang lain. Jadi Nabi, masa kamu ngira Allah dan Rasul itu yakif? Maksud yakif, maksud aku suloyo. Ya tidak ngira, cuma cemburu mau. Nah, tapi baru kayak Aisyah cemburu itu, riwayat Nabi ngelambat mau apa itu sama Sayyidah Aisyah. Kode ini kerungu Nabi ngendikan assalamualaikum daro kaum mukminin wa inna insyaallah bikum. Makanya orang Wahabi pun tidak mengungkiri itu karena memang itu hadis sahih di Muslim. Yang tidak ada hadisnya pas kuburan boleh ake. Nah, itu ora ono hadise, nah niku kangelan. Sing bela Allah ya kangelan. Pemenang boleh ceblok keris. Lah itu sing bela kangelan. Kalau sekedar ziarah kubur boleh ada dalil sik gampang. Tenang boleh ake. Jangan boleh akik neng pasar, malah gampang jelas. Boleh akik kau neng dong? Kuburan. Jadi neng pasar ramadhan, neng kuburan mandi, neng kuburan malah dibodoh nih ditanam dukunnya terus dikonjupo, neng mas. Mudukun pinter era karuan, nggak kali. Padahal nggak sih percaya lemek ini, kau termasuk orang suar kau bihirin aku. Jadi Nabi badhe kabudut itu berkali-kali tembaki. Terus berkali-kali tenggini, kudu ini ukut. Kalmuat fi'lil ahya. Itu intinya itu memang jelas tanggiban itu. Antak tia ahlal bagi ada hitop, antak tia kamu yang datang. Makanya sekali-kali juga datang ke kuburan. Dan itu Wahabi pun percaya karena itu hadis. Cuma terus beda dengan kita kan. Lo coba kalau Wahabi tidak percaya kenapa di Uhud itu dibangun sekian fasilitas untuk orang menziarahi Sayyid Hamzah dan itu difasilitasi Wahabi. Nah yang beda dengan kita, Wahabi anti wong depro. Wah terus lugu suwi mimpin tahlil, Wahabi ras setuju. Saya tidak tahu dah setujunya apa ketertiban. Nah misalnya nih gue nih daerah Meriko, enak diulai kasih macet deh. Setiap KBIH depro dewe-dewe tak jam. Wah Mekah Madinah. Macet, nah ziarah wali songo sak jam atau ziarah nabi sak jam, mesti lima jam. Nah, kan Madinah macet total, gara-gara tiap KPI mimpin tahlil.
orang nak malaikat tersinggung. Saatnya Nabi sebutkan anak Allah maghfir lahu wa afi dari malaikat. Iku jelas di sepura makan betul nggak nongenyak uang. Ya uang kok nguyai segorong. Saya Hamzah aku melukis warga binasil Quran, binasil sunnah. Musayi itu syuhada. Mbok dongak anak kue segera jelas warganya. Lalu itu saya Hamzah kok tersinggung. Oh nguyak uang aku dibutuhkan anak. Malah masalah kan. Kue dengan anak Syed Hamzah itu sopan tang lama. Lain kecuali kue wong alim nak dengar dia kali kue lagi nanti dengan anak Syed Hamzah itu tak kali. Lugu berarti nanti kau dengar nol. Aku dengar aku ini tak. Allahumma ali darujati wa itali dan barokati gusti derajati hai sambil dubur nol. Enggak mungkin susu ikan kena kuah. Jadi aku nak dengar nol susu pura. Tapi sepura angenya uang. Karena mati sehari itu di dubur. Tak kali kalau dungo itu tak tiga kali kan ini nak nganti nggak mau dungo ada tersinggung malah repot kan jadi faham ya terus nganti kan Nabi kuntunahai tukum anziaratil kubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah aku dhisik tau ngelarang ziarah kubur tapi kaya saiki ziarah ben eling akhirah tapi nak keseringan eling badi faham gila itu susur bisan eling akhirat ben eling nopo jadi nak habis itu sama ini wah itu orang bis malah sama ini jadi aku orang uniku ziarah yang dimaksud Nabi orang uniku ziarah itu sunat ngelik no mati ya kalau dari ulama, ulama yang jujur ngerti ini kira di kepentingan, soalnya ngomong tapi kowe ngarang mung badhe ya ora oleh ku yo mergae ndak anak bojo. Duh, sampeyan nentang ngene iki. Ya ora oleh. Lho hukume mergawe ku apik ta lek. Apik ya hukume apik. Ora oleh bodhone. Ya nek bodhone ora ana jujur. Mohon percaya jenengan nanti biasa mawon roh donya biasa. Penting ngedungi keng neraka carane gini wae. Dadi senajan to sedekah sithik tapi diniati menurut perintah Allah berarti anda menjauh dari api nopo neraka gampang ya mergo neraka ora bakal wani mangan kalimat thayyibah ya ora bakal wani mangan kalam wa mun dijar makane syafaate Quran itu bahkan wong ora sempat mlebu neraka jadi ngendikane ulama-ulama syafaate nabi ngentas wong saka neraka tapi nak syafaate Quran nolak wong saka mlebu neraka. Jadi aku senang Quran, senang Nabi, aku sempurna. Tambah ada pun rokok. Ya tapi aku nak jatahin rokok, lali. Aku berkorok. Berkorok lali. Nanti aku suwun, aku pisano, aku suwun, konco-konco sing hafal Quran. Aku pisano, aku tahu khataman pas sholat. Mereka aku sing kuwarit ning Quran, jenenge tilawah, aku fisos. Jadi, kumillaila illa qalila, niswahu awingkus, mindu qalila. Awusid alaihi waratilil Quran. Tartila. Jadi Quran wajib diwaca tartil iku fis salat mergo setor be bengi. Nah, ora paham bae. Nah, ora paham bae. Lah misale sampean wis yakin gak paham ya coba leni agak hatam-hatam. Lah nek ulama kan ora paham siji loro. Lah nek ulama ora paham kabeh. Lah ora paham kabeh niat iki lha. Nah, kan jenenge iki bulan bae iki masyhur kan jenenge karo maca ayat iki di bulan bae iki wis ngono. In tu'adzibhum fa'innahum ibadu wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim pula antene. Nah Sayyidah Aisyah yang di bulan baleni ayat niki nah Abu Bakar kulon gak ada data beberapa ayat sing ketika Nabi khataman diulang-ulang nah Nabi jadi waktu in tu'adzibhum fa'innahum ibadu nah Sayyidina Utsman apa jadi ada beberapa sanad ayat-ayat yang diulang-ulang. Terus Nabi itu paling tidak kuat ya kalau baca ayat ini. Fakai faida cina mingkul di umat yang bisa hidup. Wajib Nabi kala ulain aku. Terus. Nah Bapak Rien kalau anggar makmum sholat subuh sama saya mesti mau coba ayat surat bersama itu di buris. Kalau Rien ya tidak paham ya pokoknya saya makmum beliau. Tapi akhir-akhir ini. Ya santri kalau kata nanti sana ini sing pun alum ini. Nak imak jamaah pas waras takkan mau coba sama itu di buris. Tapi nak ke susu ya takkan mau cekul dulu nanti mau nyoda terus. Ternyata setelah saya besar tahu sirinya adalah riyen wong iman itu disiksa. Jadi ashabil buruj itu tiang mukmin disiksa tiang-tiang sing duwe jobong boto. Do rokok-rokokan ngopi-ngopi terus wong mukmin itu dicemplung no. Nah dicemplung no diguyu-guyu. Buat sama idatil wal yaumil ma'ud wa syahidin
Kutila ashabi Uhdud. Uhdud niku kubangan api. Secara mriki ada jobong boto ngoten niku. Terus dibonyiksa wong mukmin. Nek wonge dicemplungno, sing nyemplungno huyu-huyu. Seneng. Kutila ashabi Uhdud. An-nari dzatil waqu. Genine mulat-mulat itu alih apa? Sing nyiksa iku nggo-nggo ngakak-ngakak. Wahum ala ma yaquluna bil mu'minin la wujud. Nyiksa nek ora roh matine kejet-kejet ora lega, gak kurang ajar. Jadi dia ni yo aku curah orang kecet-kecet deh. Lawa mana kaum minhum illahi minu billahi lazim. Ego je ni kalau dah bapa. Saiki kue iman apal Quran tu tiga itu. Kue ngalim orang orang yang ke itu. Di sini kue wang ngalim di sekso. Wang iman di sekso. Mula ni kiai saiki kecangkeman wala ala kiai je. Dulu kita iman tu di sekso. Dulu kita ngalim di sekso. Dulu kita benar. Kue saiki gak. Kue jajal ngalim istiqomah jamaah. Wiridan jadi mursyid narah duit makan. Kita sekarang kesalahan kita ini diuangkan. Yura elek nak elek orang minimal tahu diri kan. Dulu kita sholat itu disekso. Saya tidak sholat jadi duit. Itu sirinya. Kenapa saya menghindari tamu saya dapat banyak ketemu jenengan karena sak goblok-goblok ini kulau saya kepengen ikhlas. Sak keliru-keliru ini kulau saya kepengen bener. Karena kita sekarang itu tadi. Kiai Hamid Pasuruan sing topeng ngoten nate nangis. Sewan guru nih, kalau nunggu soleh soleh kalau piambak tak gue sanggup mati, alim gak alim piambak tak gue sanggup mati. Saat ini tiang nunggu pulau nunggu koyok pengira, terus duit pulau apa? Jadi guru nih, salam diwemet guru kamu. Jadi intinya orang-orang itu jangan kira paham itu senang ya enggak. Saya kira kiai sing untuk duit asal itu jadi dulu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini kita harus evaluasi. Bukan, tidak haram, tidak haram. Bukan, dulu itu enak, bukan haram, tak jamin. Tapi tahu diri, orang-orang dulu itu iman disiksa, soleh disiksa. Saya kena soleh. Boleh wayuannya gampang, saya terkena soleh. Nah, itu yang kita ngisi para ulama. Rian sohabat, yang sepuh-sepuh, yang menangi futuhat, termasuk Abdurrahman bin Auf, kalau agak dari wayate. Abdurrahman bin Auf itu dunia ini kena memakan sama Medina, sangin sedih. Niku diwakaf noning Nabi hampir semua, cuma Nabi tidak kerso. Pas Nabi pun kabundut, inta pola ilah rofiqil ala. Sebenarnya saya itu paling keberatan bahasa orang Nabi kabundut. Tapi teng Indonesia belum ragilan bahasanya wafat. Padahal zaman Nabi Sugeng niku, ketika beliau diambil Tuhan, bahasa ulamanya rofiq inta pola ilah rofiqil ala. Tapi bahasa ini tidak populer. Sebenarnya bahasa resminya ahli hadis itu Nabi itu inta pola ilah rofiqil ala. Karena Nabi terakhir kabundut itu. Nah, boleh angin sejauh Indonesia pun. Ngendikan Allahumma ar-rafiqal ala nama Allahumma ar-rafiqal ala. Abdurrahman bin Auf itu menangi futuhat, sehingga dia kaya raya. Ketika kaya raya itu, beliau sering nangis. Sekolah masih hafal teksnya. Disik itu, iman itu jadi disiksa. Bercerita Bilal, gara-gara iman disiksa. Cerita Utsman gara-gara iman disiksa. Saiki kita itu famin naman ayana'at samrotu. Ini riwayat Imam Bukhari. Sebagian kita sudah nikmati hasilnya. Tambah soleh, tambah suget. Tambah soleh, tambah suget. Sebenarnya cerita. Di Syed Hamzah itu mati ini dicincang, dimutilasi. Syed Hamzah matinya ada sekedar mati loh. Dimutilasi sama Hindun. Masyur kan disobek perutnya terus diambil loh. Jantungin sikunya-kunya. Luwet mati ini dramatis ngonapis disarek loh. Angger dikai kafan, kafan kan bisa kecekel di kafani sirai ketok sikile, angger sikile ketok sirai. Terus akhirnya Nabi mbek nangis ngentikan do'u hadal kafna ala rosi wis sirawe kafani. Wal wa do'u ala rifi al ithir. Yo wis saiki sikile dikai alang-alang dadi sirai dibungkus ngangge kain, ndak kain kafan pokoknya baju sekenanya. Nyun sewu sikile ngangge napa? Ithir alang-alang. Lalu bisa apa mati we melarat ngono. Saiki kita wes. Kita sekarang dari kiai mau enak apa? Mau dirasani uang kok susah apa? Kita wes dihormati, disalami tempat. Sopo apa kan? Mana kalau gue beti nih sampai akrab tenang ini bilang biasa. Ya gue sirine kenapa waktu sebab tiba-tiba bandi gelang nabe tamu sini sekarang merduhi. Kata lagi ya yang dengan tamu agak aja. Gue sirine karena mereka ingin menjaga keulamanya selamat nganti nopo. Akhir. Tapi ada semua kiai kayak gitu. Banyak kiai yang milih ramah karena kiai umatin Nabi. Kata Mbah Mun, Mbah Arwani kiai ramah. Tapi ya terserah masing-masing. Terserah niat Allah. Nah, kalau milih tengah-tengah.
kadang irama, kadang orang wes parunan, ngiling-ngilingan. Tapi pun kula akali lah. Ning kula teng donya di pekerjaan, kira-kira pantas urip. Ya anak bojo kula-kula didik, bojo kula ya ora dinosaurus, ora gajah, jadi mangane ya ora akeh. Tak mikir ngoten, kula riyen dinosaurus sing mangane akeh ngono wae ya kelar urip, gajah mangane ngono wae ya kelar urip. Menah. Wong wedok di warung piring. Dadi yo warung piring ora iso ngakeh mangan sik gobloke kan maksude niku. Dadi paham ya, dadi ikhlas harus kita. Disik gara-gara iman wa ma'ana kaum minhum illa yu'minu billahi al-azizil hamid. Mereka itu mendapat siksa hanya karena iman. Saiki karena hal yang sama kita untuk nek. Tapi saya kecangkeman itu buangkune, saya kecangkeman itu. Ya kita gara-gara ngalim, gara-gara apa, jenazah kok ngarep. Bari ku sangu paling akeh dik dihormati. Wis disangoni sing nyangoni sik muni matur nuwun. Kuwi enak, soalnya dadi zaman akhir. Lu ngono sik kecangkeman. Karena ngomong si di ora diputi wong wis ape dadi kiai ditutuhi disembelih saiki wis ora disembelih entuk sithik elas mending ora disembelih paham nggih ya jeneng kiai zaman PKI ya disembelih tapi sudah lega do males lan ora yen sempat males dadi mun satu-satu kan. Tapi setidaknya kita tahu kalau sak niki paham mana alumni ini bapak sing sepuh-sepuh kalau kandani nafas waras makmumnya kita gitu, akhirnya susu mula sekali-kali mau coba selama itu surat kesayangan nih bapak. Mulanya bapak Rian itu jarang emosi. Dia pikirannya, nah orang rapat mat kiai. Ah kiai saya kisah nah orang diduhu ini saya jadi kiai kelor diduhu. Zaman Nabi lebih heroh ramenah diusir macam-macam. Ya, coba saya Hamzah dimutilasi karena apa? Karena iman kan? Nabi Zakaria dimutilasi karena apa? Karena iman. Hal yang sama kita karena soleh, kita terkenal soleh saya kira. Ayo Rukin saya kira diangkat digosipno jadi wali nara terus marate berakhir. Ayo tapi yo orang gak sih tapi nak sih ngomong kulo itu ngomong percaya. Masalahnya aku mau bohong deh mas. Tapi tak promo saya nonton. Mau berakhir tetap marate berakhir. Uang gak jelas wali zaman akhir marate berakhir berlanjut. Berakhir. Lagi sing kita butuh Joko ikhlas. Kue keting ya orang yang hasil. Kue setuju ya goblok, ya biasa ya orang. Iku, kue gue lingi-lingan, riyen iku iwong iman ngalami. Wa ma'ana kong minhum illa minu billa illa sisil. Mana pengirahan ngenyak wong zaman akhir, am hasib tum antat kulu jannah. Walam ma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamah. Sebagian ayat lebih ekstrim mana? Kowe kok nyongko mlebu swarga wala mayatikum masalul ladina qalu min qablikum matatul ba'sa'u wadra'u wazilzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'hum mata. Kowe kok nyongko mlebu swarga piye? Kowe urung tau ngalami kok sing dialami nabi-nabi dhisik lan kaume. Nabi-nabi dhisik be kaume saking nemen entuk madharat, saking nemen entuk siksa, nganti nabine wae tak kok mata nasruwa Gusti, kula mun nabine jenengan rapo tulung-tulung saking kelene saking terdesak. Lah kita ora tau ngalami gitu kan. Soleh setahun wis sakit dalake setahun, sing bebas soleh setahun, nak resuge yo jodangan. Pomene nak terus ana wong sing gosipno donga mandi, wah langsung melejit. Pomene wae pilkad melejit meneh. Wae pilek. Wong kula mbek dukun anak buah kula sing riyen ngaji kula wis sugih mbek kula metu dukun. Mati disuwani Pak SBY, suwani milek-milek. Wah guru nih, gara-gara ulama kan si cangkem elek, orang apa itu? Suga dia nih. Nah ulama resiko nih kan kritik, kalau caleg sowan calon bupati, sowan kulo, terus dungak no dadi. Ya nak cara pengiran mugong kemaslahat ya dadi, nak boten kersane boten dadi. Resiko ulama kan itu cangkem elek. Akhirnya kan sinyal minta pelek males kan. Nah anak si rodok dukun, anak sugih pulau jamin, mungkin pulau wajak nonopo. Doa akeh, pokoknya bangsa yang jawab ngotan itu doa akeh. Lagi ini ulama ngomong-ngomong gak mungkin kan ngomongnya agak etika ini ulama gitu. Maslahat cara syariah gini gom kota hati nak buatin ada orang orang menarik kan ngomongan itu kan menarik gak bisa diuangkan itu kan menarik. Kalau sering juga dengar apa jinan nali nih sekolah berjinan langit di bumi tapi nak suge suge kulo gara-gara nih rada nopim suge mau wiridan kadang di Jawa Tengah ini, penghutal Jakarta ini ngerwaya pilpres mau wiridannya ini gak ini gak terima musola hingga kini masih diyakini mustajab kok kapan jatuh ya lu curah
Jadi itu pengheran, jadi wiling-wilingan nak kita zaman iman dicek untuk seksa. Kita untuk ini kita alhamdulillah. Sura-sura pengiyai rati tutupi, rati sembelai, sura-sura dicek. Dimutilasi saya khamzah ini, dimutilasi. Mereka iman, jadi kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waktu. Itu ma'aliha. Lana itu kejat-kejat diguyu-guyu. Nah, mulanya sebuah suarga itu ya ada dendam. Wajib pengiran anak ada dendam di suarga itu no. Wajib, sehingga wong-wong sing mati ini ini sebuah gentenan kondilok wong-wong pasti siksa neraka. Wa idha marhubihim yataho mazun wa idha ngkolabu ila ahimu ngkolabu fakihim wa idha ro'ahum qalu inna ha'ulai wa ma'usilu alaihim hafihim fal yawmal ladhina amanu minal kufari yathakun alal aro iki yang burun. Jadi pangeran itu ya pinter tenang. Jadi sebenarnya ngomong si Tisi Songol itu diparingi hak dendam. Jika i permadani ini diurin rokok, dijamin selamat raga cemplung. Paham gak? Baru diberi catat. Jika i kocok pengaman mempunyai wira roh, saya bisa. Tapi jika i hak guyu-guyu, wong sing bisa nye. So. Jadi falyo maladina amanu minal kufari ya takut. Jadi kita tenang aja. Sing tau ngenyak kue guyu kue melarat. Kue jika i hak ngenyak dene pas neng. Swarga tapi nek ape mlebu ora ora ya. Jare sapa pangeran ana leransi dendam tok ben wong sing mati ini disiksa iku dikirakno dendam. Imorfal yo maladina amanu minal kufari yathakun. Alal aro iki yang durun. Aro iku permadani yang durun ningali. Pokoke diatur begitu sekte lah kok aman. Wes gak bakal kecemplung ning neraka kok tak kaya hak guyu wong-wong kafir sing saiki kejet-kejet ning rokok. Koyok mereka mentertawakan Anda saat kowe kejet-kejet ning Uhud. Jadi juga jalur ke surga. Dadi nek kepen diobong, engko jalure swarga ora usah ngono. Lah umat Nabi ku swarga ora usah ngenteni diobong musuh. Mok mangko la ilaha illallah ka qolal. Ya, wis penak mono dadi mati Nabi ku penak. Anu kok nak bakas neraka eling kanjeng Nabi. Betapa mudahnya kita untuk menghindari neraka. Fattakun nar walau bisikin. Bukan nilai nak tamrohnya, tapi nilai sanut pengiran berarti Anda menjauhi dari jalur. Melani dulani ala amalin yukor ribuni minal jannah wa yubaiduni minal jazan kan setelah filmi ta'ala jazan jadi piwala sawaban wa masiran agun bali marjian tiksi gunfali lahum fiha maya syahuna lahum tetap kanat ana apa swarga lahum bedhe wong apik-apik wong mutakin fi ilmi taala jazaan dadi piwales sawaban wa masiran anggon bali marjan siksi konsan lahum tetep bedhe wong akeh yang dalam jannah mau apa wae ya sauna kang ngertane sapa ahli jannah ing mak sebab napa keturutan khalidina hale langgeng kabeh halun nazimatul hal sing tetep kana ana apa swarga kana ana waduhum mazikira kana ana apa waduhum den janjine ahli jannah mak perkara pikira ala rabbi kang atas ing ngatasira wadon iku janji matulang kan iso dipertanggungjawabno. Mana kan kena dituntut, ya, pangeran lapi anten. Kemudian itu pangeran, wes aku janji aku kena dituntut nak orang nuruti. Mana bener Aisyah oh asidikoh, gusti nak nganti kalau mau bener rokok, kalau labrak rokok, malaikat malaikat saja dengan ngosok wonggo kalimat dari rokok mula bener rokok. Cuma ada labrak ya so. Lain anin rokok itu ojo nganti kecet-kecet, jadi so labrak malaikat bareng. Anak kecil kecet-kecet kan kesempat tu. Bukan jenis rokok medium tinggi lah, sing dengan itu sing. Sing jadi song labrak barang tadi. Ala Robi kawat dan janji mas ulang kang dan iso ditakok no, mesti dimintai bertanggung jawaban. Janji ini Allah ini kias alu. Takok uto jaluk bu eng hadal waktu sopeman wong wida kang dan janji sopeman bihi kelan hadal waktu. Robana wa atina mawatana abur sulika. Robana tu pengiran kita wa atina kula aturi maringi panjenengan lan kita mak perkara wa ta kang janji panjenengan lan kita ala rusul iki kang atas ibrah pro utusan panjenengan. Atas alu utawa jalukna lahu ing maat lahum kedhi wong akeh sapa malaikat malaikat rupane malaikat ndonga kanggo ngapik-apik robana wa atakhilhum jannati atinin lati wa attahum wa man salaha min abaihim satrus. Dadi intine kita iku enak. Terus niki sebagian apa? Kalau nginjang insya Allah buatan ngaji, terus kalau malam selasa buatan ngaji, terus hikam sih biasa ngaji hikam kalau ngaji nginjang, senin nginjang. Kalau mau nopo, pas pada acara nih bapak kulo. Di kulo pesen gitu, boy aku mau niki gampang. Kue ranjalur sepuron, wis jalur sepuro be para malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi
wa yastaghfiruna lil ladzina naqu rabbana wasi'ta kullu shay'ir rahmatan. Dadi kita niku wis enak. Malaikat ning langit bumi rino wengi njalukno sepura wong sing iman. Mengene sing penting iman kita ini kita jaga. Angger iman mbok jaga iku dengan sendiri niku ora niat donga wae malaikat donga. Ini donga ni malaikat ning langit bumi donga ana wong sing iman. Mergo kita iman wis ana mengene kula mboten pati seneng ora wong mukmin sering donga ora pati seneng. Sing penting ngaji. Dengan ngaji ku imanem tambah. Nek imanem tambah malaikat langit mereka malaikat itu roh iman itu semua aneh tenang. Mereka roh pengiran langsung kok iman. Taruh suarga neraka langsung kok iman. Mana masyhur dengan hadis sohan. Malaikat dinyak lah dari pengiran. Kau iman kena apa? Wajar kau roh aku, roh suarga neraka. Tapi nak ngomong juga roh suarga neraka. Kok iman? Jadi iman kita sampai malaikat dibandi. Tiba kita umrah roh kok iman. Mana malaikat akhirnya kebebanan kondungan orang sing iman padahal gak roh. Sungguh ana ora malaikat papan bawah allazina yahmiluna al-arsha wa man khawlahu malaikat hamalatul apa? Malaikat papan atas. Dumo ben kita di sepuro dosane. Di sepuro. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan ilman faghfir lil ladzina tabu fattaba usbila ka waqihim adzabal. Jadi kita didongakno sebagian dongane waqihim sayiat. Jenengan jogot yang tiangmu sambil melebur rokok. Waman takis sayyad yaumaitin fakot. Ini ku nak sekedar iman. Ketambahan jenengan ngalim, serau sa istighfar, serau apa-apa. Sak dunia jalan nasibur. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Wong ngalim sak langit, sak bumi, kabeh dungakno wong ngalim sebut disepura pengeran. Nganti iwak-iwak ini. Tapi tidak ada alim sekarang repot orang naik malah nama repot. Tidak ada hormat kan dia. Repot mungkin masih lemas dari orang syarat alim masih tidak ada repot. Lalu kalau cuma di ruang alim, kalau kau cari istighfar, kalau tuh di ruangku semantap jalur nusupuro, mungsak langit bumi khatal hitam. Jadi ingatan ini ceritanya, tapi sampai nggak usah. Tapi ini cerita hadis soalnya. Suatu saat ada halakoh di masjid, yang satu bakat halal haram. Wah, ini ki haram, ini ki halal, ini ki carane tawaf sing bener, ini ki carane tawaf sing salah. Oleh bakas ilmu. Yang satu neng masjid tuh itikaf mendungo, ya Allah, lo paling ingatan, ya Allah paling ingatan. Ketika Nabi masuk masjid, Nabi dengar semuanya yang ini ya takallamu nafil halal wal haram. Yang satu ya tuh nampo. Tapi ojo tiru ojo lebok nanti. Lo niki kurang mau cerita. Senengane kok tersinggung. Kok tak cilek. Nabi ngomentari. Kulun ala khairin, semuanya itu baik. Mergo iktikaf kemungkinan ini lurus. Yang sitok dungo, yang sitok bagas nopo. Tapi amma ha'ula fayat unabuha ta'ala insya'a ajabahum wa illal. Mana aku? Mereka itu hanya berdoa, ya tepak-tepakan. Nah Allah ya, kerja yang nyembadani, nah orang ya orang. Tapi wa amma ha'ula fayu'alimunan nas ala khairah. Mereka itu orang-orang yang mendiskusikan kebaikan halal haram. Wa inna ma fa'itu ma'aliman aku tugasku dadi nabi yo mulang halal haram. Akhirnya nabi bergabung sing mulang. Lah nek wong alim tenan iki nyuwun sewu yo rada ati jarang wirid dan perkaraane wis bingung. Paham. Dadi kok jane aku senane kok anut wong alim. Maksudnya nek kula ora pati wirid ojo ntowo, senane kok Gus Pak ora tau wiridan cangkem wae ora tau wiridan lan pengiran terus. Senane kok anut tegaman. Paham ya? Jadi Nabi akhirnya gabung. Lalu gua merasa non tenan. Kalau merasa non kasus toa. Kabau aku tak segi empat sepakat ya. Kabau segi empat. Terus Hajar Aswad tu sanggup aja cara memiliki sisi nawawi. Cara nyontok non jauh paling gampang gua boy. Sisi wetan lor apa kena gitu. Gak cara mung perasaan yang jauh. Wetan gitu loh lor. Itu betul, dia bodoh raro, yang mana ni korang bingung. Tapi wetan sepakat deh, tenang tak orang. Lah itu kan ada orang yang lebih dramatis, tapi tu apa rasa? Seng dingin dingin saja malah nopo sah. Barakai ilmu be orang ilmu. Begini kan syarat sahnya tawaf menurut semua ulama ni. Dari Hajar Aswad itu kan jailan al-baita an yasari. Jadi posisi Ka'bah harus di sisi kiri kita. Paham ya? Jadi kemana Ka'bah harus di sisi kiri. Di sisi kiri kita. Jadi muter dan posisi Ka'bah benar-benar di kiri kita.
Kata Fathul Mu'in juga kata Ya'natu Thalibin yang dikarang Syed Bakar Satoim, seorang Syed Alim. Ini butuhnya wonten sing urip teng sedan teng kene. Syed Abi Bakar Satoim di kakak jadi Umar Satoim di anak jenenge Abdul Wong di anak Syed Hamzah sing di khori terbesar teng sedan iku butuhne. Butuhne sing aran apa? Ian, butuhne kakake. Ini daerah kula agak wong alim, si alim-alim yang Mekah itu ribet yang daerah kula, mau datang beriki. Yes. Yang ini kadang nyewa mohon gampang tuh, ini pemain transferan. Jika, makanya ini pertanyaannya, jika ada orang dramatis menjadikan Ka'bah bena sodrihi, saling dramatisnya, itu tidak dihitung toa, dia harus ngulang, kalau tidak toa-nya tidak sah. Jadi misalnya Ruhin tuh sangat senengnya ke Ka'bah di koloni, terus maksudnya dadanya ditempelkan ke Ka'bah, terus jalan merayap itu tidak sah, karena berarti Ka'bah ada dari sisi kirinya, tapi pas nopo dadanya. Padahal kesannya kan lebih dramatis kan bergodempes Ka'bah. Misalnya dadanya fisiknya ditempelkan ke Ka'bah, terus jalan merayap itu tidak sah, karena Ka'bah tidak posisi kiri. Maka kalau melakukan itu dia harus mengulang, mengulang yang dia salah atau tidak sah. Melane tawaf apa sih nggak dramatis lah. Kadang orang awam sangat dramatis seneng. Nopo, nempel anak dodo teng nopo, Ka'bah. Sebenarnya tidak harus jailan al beta an yasari. Jadi kita jadikan Ka'bah tetap sisi kiri kita. Lalu baru kayak ilmu lah. Zaman Nabi itu didiskusikan nopo, didiskusikan. Lah ilmu itu cek ditompo ra ditompo tetep Allah seneng mergo Kanjeng Nabi tukang mulang halal haram. Tujuane Quran diturunno ya al farik bainal halal wal haram. Nanti kula niku jarang. Tapi kula nak ajak khatam mriki gitu. Mugi ngilingan itu ngono iku penting. Tapi aja sere ngilingan sing penting ngomong halal. Jadi sampai sebenarnya halal haram didominasi tiang-tiang liberal tiang-tiang liberal halal wa hada haram tapi ditaftaru ala wahil. Tapi kita tidak memang ngomong seru. Jadi kalau nu suwon tenan, jadi bakat ilmu penting. Lah anak uang alim bakat ilmu tenanan, terus ikhlas. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan. Di uang nak alim tenan ikhlas, sing sak dunya langit bumi ndongakno nganti iwak-iwak ning. Nah, iki ra usah niru uang alim sing jarang istighfar, kudu istighfar dhewe. Senane kok niru. Jadi tapi ini giling-gilingan. Ya karena tadi kadang hukum niku mboten masuk akal mestinya cara teori kan sing dempesno dadane nek Ka'bah luwih sah kok dramatis. Tapi ternyata sing sah niku sing jailan al-baita napa? Aliasa. Iki sing muter. Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.